dan salam sejahtera. Sejak 6,000 tahun dahulu hinggalah sekarang, emas menjadi simbol kekayaan, kemewahan dan sememangnya sentiasa bernilai sejak zaman berzaman. Keistimewaan ini menyebabkan emas diiktiraf sebagai sesuatu yang amat berharga dan sangat bernilai. Manusia sentiasa tertarik dengan emas yang digunakan sebagai perhiasan dan juga simpanan. Nilai emas kekal stabil untuk jangka masa panjang menjadikan ia penyimpanan harta yang paling hebat. Sejarah membuktikan bahawa emas mampu menandingi kebanyakan mata wang dunia dan nilainya berkembang ketika waktu getir dan kemerosotan ekonomi. Hari ini, kenaikan harga emas yang mendadak antaranya adalah disebabkan oleh ancaman COVID-19 yang telah menjejaskan ekonomi seluruh dunia dan orang ramai tidak berani untuk berbelanja, yang secara tidak langsung menyebabkan pelabur memilih emas sebagai aset selamat. Sesuatu yang menarik dan begitu meyakinkan berkenaan emas adalah ianya wujud di dalam syurga seperti yang ada digambarkan di dalam Al-Quran. Harga kenaikan emas adalah sekitar 23%, dan untuk tahun 2020 iaitu daripada Januari sehingga April sahaja, harga emas sudah meningkat sekitar 18%. Suatu emas yang dimiliki akan menjadi lebih bermakna apabila ianya diperolehi melalui anugerah pencapaian hasil dari titik peluh dan usaha yang telah dilakukan. Barang kemas akan menjadi lebih berharga dan unik apabila reka bentuknya tiada di dalam pasaran. Bermula dari idea mereka bentuk, seterusnya menghasilkan mol atau acuan dengan saiz yang bersesuaian, kemudian menempa, seterusnya kerja-kerja halus penghasilan sesuatu barangan kemas amatlah rumit dan mengambil tempoh yang panjang. Kini, arena sukses telah menghasilkan sebentuk cincin yang direka bentuk khusus untuk dimiliki oleh leaders-leaders cemerlang hasil usaha-usaha mereka.